itu hanya bengkak. Kalau benar-benar dipunyai bang, tapi jarang orang yang benar-benar dipunyai ini jarang. Kecuali orang atraksi ular, digigitkan ke lidah, ke pipi, ke hidung, itu ada teman-teman kayak gitu. Ularnya pada dasarnya berbisa menengah dan tidak akan membunuh manusia kecuali takdir. Dan kondisi tubuh dalam kondisi sangat drop itu bisa demam. Itu efeknya. Nah, ini luar biasa mas, ini kemarin rescue dari samping rumah warga di Pohon Ketapang di Pekanbaru ularnya. Dan satu lagi ada sebenarnya ular yang tarik belakang ada beberapa. Satu lagi. Berarti beda sama ular beling beda ya? Beda. Kalau ular beling kan di air, di darat. Dia tarik depan dan itu sangat berbisa. Kalau yang di pohon itu ular beling jarang di pohon pak, dia di air. Kalau di pohon itu ingin lari. Iya, di pohon. Kalau siang dia suka tidur di atas pohon yang di bawahnya air ular ini. Karena sifat ular ini ketika dia